Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Bro, kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke, Kang Bro, untuk video kali ini saya melanjutkan video yang kemarin ya, yang membahas motor Suprafit mogok karena hilang kompresi. Dan pada video kemarin juga sudah kita ketahui penyebab daripada hilangnya kompresi motor ini karena apa. Yang pertama karena kebocoran pada klepnya, kemudian yang kedua karena bagian ring piston, terutama bagian ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 itu mengalami patah. Nah, untuk video kali ini kita kembali akan melanjutkan proses penanganan dan perbaikannya. Bagaimana cara penanganan dan perbaikannya? Stay tune terus hanya di Silaban Channel. Untuk video sebelumnya sudah kita ketahui bahwa penyebab motor ini hilang kompresi yaitu karena bagian ring piston kompresinya itu patah seperti ini. Ini untuk ring kompresi yang lama ya, patah. Kemudian saya sudah mencarikan untuk ring kompresi yang lain bekasan ya. Kebetulan ini untuk ukurannya sama kalau kita pasang pada bagian piston ini. Nah, dari konsumen atau pemilik motor, yang penting motor ini hidup atau menyala lagi. Untuk urusan masalah motornya ngebul itu kita abaikan untuk perbaikan kali ini, karena kondisi burinya itu sudah terlihat berpori ya, seperti yang sudah kalian lihat dan sudah saya jelaskan. Nah, kemudian proses berikutnya yaitu hilang kompresi karena bagian klep ini bocor, mengalami bocor. Nah, ini untuk cara mengatasinya ya, kita sekir ulang. Dan untuk proses sekir ulang, mohon maaf saya skip saja biar durasi tonton tidak terlalu panjang. Untuk teman-teman yang ingin tahu cara sekir klep motor 4 tak itu bisa dicek di video-video saya sebelumnya ya, sudah ada, silakan dicek. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya kita lakukan pemasangan untuk bagian ring pistonnya. Untuk bagian ring oli atau ring expander sudah saya pasang, yang lama saya gunakan lagi karena masih bisa digunakan dan kondisinya juga mengembangnya itu masih bagus ya, masih elastis. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan ring kompresinya. Untuk ciri-ciri ring kompresi 1 atau ring kompresi 2 itu seperti apa? Nah, ini kita lihat untuk ring kompresi yang kedua atau yang bawah. Kita lihat bagian dalam sini ya. Untuk ring kompresi bawah itu biasanya sudut dalam ring ini dari kedua sisinya itu tajam. Itu untuk ring kompresi bawah atau ring kompresi kedua. Kemudian untuk ring kompresi 1 atau ring kompresi atas, sudut dalam dari ring ini dari kedua sudut dalamnya sini ada salah satu yang tumpul atau tirus. Nah, itu yang tumpul atau tirus itu adalah ring kompresi pertama. Dan posisi bagian yang tirus atau yang tumpul itu menghadap ke atas nanti ya, ke ujung kepala pistonnya. Sekarang kita pasang untuk bagian ringnya. Untuk posisi gap ring oli, kita lihat di sini in bagian atas. Saya posisikan untuk gap ring pertama ini di sini dan gap ring oli yang kedua di sebelah sini. Ya. Kemudian untuk ring kompresi pertama kita pasang untuk gap ringnya di sebelah sini ya, kita pasang. Kita angkat lagi. Oke. Sini ya. Kemudian untuk ring kompresi pertama atau yang paling atas kita posisikan untuk gapnya di sebelah sini. Lihat ya, untuk bagian yang tajam dan yang tirus itu menghadap ke atas. Ini tajam, nah ini yang tirus. Berarti posisinya seperti ini.
Oke. Posisi klep sudah kita skir, kemudian ring kompresi juga sudah kita ganti. Dan untuk bagian drat busi yang sudah dol, itu nanti kita senai ulang menggunakan mata tap M12. Ini tidak dilakukan pengeboran ya, karena langsung sudah mendekati hampir sama. Jadi nanti langsung kita tap. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke, sudah cukup. Kita coba pasang untuk businya. Busi dengan kode D6 ya. Merek NGK. Oke, untuk busi sudah terpasang dengan rapih dan terpasang dengan kuat di bagian drat yang baru saja kita buat. Sekarang tinggal perakitan ke mesin. Untuk proses pengetopan seperti biasa ada tanda huruf T di magnet ini ya, dia terlihat sejajar lurus. Nah, itu. Kemudian tanda ini juga lurus, tanda titik ini.
Oke Kang Bro, semua bagian sudah terakit. Sekarang kita coba nyalakan. Abaikan jikalau nanti motor ini berasap ya, karena kondisi boring berpori-pori dan juga untuk kondisi piston pada liner juga sudah kendur. Nah, jadi wajar kalau nanti masih berasap, karena memang ini tidak dilakukan penggantian part, terutama bagian piston dan juga ring juga tidak melakukan colter juga. Yang penting motor ini hidup. Motor sebelumnya mati karena hilang kompresi, sekarang sudah ada kompresi lagi. Sekarang kita coba nyalakan. Oke ya, sudah menyala. Jadi demikian untuk cara perbaikan motor ini ya, yang hilang kompresi karena ring kompresinya patah, kemudian juga bagian klep juga terjadi kebocoran. Semoga videonya bermanfaat untuk Kang Bro semua dan juga untuk yang masih newbie atau tahap belajar ya. Semoga video ini bisa menjadi panduan atau acuan kalian untuk melakukan perbaikan motor sendiri. Oke, jangan lupa like video, komen dan juga subscribe. Buat yang belum subscribe, saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.